Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Salam Teknik Informatika Unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program UJAR, UNPAM Mengajar. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Yulianto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Saya akan menemani Anda dalam mempelajari materi mata kuliah kecerdasan buatan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan membahas tentang logika fuzzy. Baik teman-teman mahasiswa, materi sebelumnya kita telah membahas tentang probabilitas sistem pakar. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan membahas tentang konsep logika fuzzy. Apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy merupakan bidang ilmu kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat. Banyak sekali pengaplikasian logika fuzzy pada kehidupan secara nyata. Misalnya, AC yang sering digunakan menggunakan logika fuzzy, di mana AC akan terasa dingin ketika ada seseorang di ruangan tersebut. Pasti penasaran kan rekan-rekan semua? Mari kita bahas materinya. Lotfi Azadeh pada tahun 1965 mengemukakan tentang fuzzy, dan beliau dijuluki sebagai the father of fuzzy. Zadeh menjelaskan, fuzzy menyerupai pola berpikir dalam bentuk matematis. Sistem yang akan dirancang berpengaruh atau memperhatikan pengalaman serta informasi pengetahuan tertentu. Fuzzy ini merupakan perluasan dari himpunan klasik. Sebelum munculnya teori fuzzy atau fuzzy logic, dikenal sebuah logika tegas yang memiliki nilai benar atau salah secara tegas. Sebaliknya, logika fuzzy merupakan sebuah logika dengan nilai kekaburan atau kesamaran yang disebut sebagai fuzziness, antara benar dan salah. Dalam teori ini, suatu keadaan bisa memiliki nilai benar dan salah secara bersama-sama, tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Perbedaan logika fuzzy dan tegas terletak pada nilai kebenaran. Jika logika tegas memiliki nilai 0 untuk tidak, dan 1 untuk iya. Sedangkan logika fuzzy memiliki nilai antara 0 dan 1. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan diagram garis berikut. Berdasarkan diagram garis tersebut, menunjukkan bahwa jika X lebih dari atau sama dengan 10, maka betul atau Y-nya sama dengan 1. Sedangkan X tidak mencapai 10, maka Y-nya sama dengan 0 atau salah. Sedangkan grafik B bisa dikatakan benar dan salah jika nilai antara 0 sampai 10. Sistem fuzzy. Yang pertama ada variabel fuzzy, merupakan variabel atau hal yang hendak dibahas dalam sistem. Misalkan, umur, suhu, kecepatan, dan lain-lain. B. Himpunan fuzzy atau fuzzy set. Merupakan suatu kelompok yang mewakili keadaan suatu variabel fuzzy di mana dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Misalkan, muda, parobaya, tua, termasuk linguistik, dan 25, 40, 50, termasuk numeris. C. Semesta pembicaraan, merupakan keseluruhan nilai yang dapat dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Misal, semesta pembicaraan variabel umur, mulai dari 0 sampai tak hingga. Domain, merupakan keseluruhan nilai yang dapat diizinkan semesta pembicaraan dan dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Misal, muda,
memiliki nilai 0 sampai 45, parobaya 35 sampai 55, tua 45 sampai tak hingga. Fungsi keanggotaan atau membership function merupakan suatu bentuk kurva yang menggambarkan pemetaan titik-titik input data ke dalam suatu nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan dengan interval 0 sampai 1. Terdapat beberapa fungsi dalam bentuk kurva yang mampu menggambarkan derajat keanggotaan. Di antaranya, kurva linier, kurva segitiga, kurva trapesium, dan kurva bahu. Berikut ini pembahasan masing-masing kurva. Kurva linier merupakan pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai garis lurus. Terdapat dua macam kurva linier, yaitu linier naik. Kenaikan himpunan dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan 0, naik ke kanan menuju derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Berikut representasinya. Rumus fungsi keanggotaan, mu x sama dengan 0 jika nilai x kurang dari sama dengan a. Mu x sama dengan x minus a dibagi b minus a jika nilai x lebih besar sama dengan a kurang dari sama dengan b. Mu x sama dengan 1 jika nilai x lebih besar sama dengan b. 2. Linier turun merupakan kebalikan dari linier naik. Garis dimulai dari himpunan yang memiliki nilai domain dengan derajat keanggotaan tinggi turun ke kanan menuju derajat keanggotaan lebih rendah atau 0. Berikut representasinya. Rumus fungsi keanggotaan, mu x sama dengan b dikurang x dibagi b dikurang a jika nilai x lebih besar sama dengan a kurang dari sama dengan b. Mu x sama dengan 0 jika nilai x-nya lebih besar sama dengan b. B. Kurva segitiga merupakan pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai gabungan antara representasi kurva naik dan turun. Berikut representasinya. Rumus fungsi keanggotaannya. Mu x sama dengan 0 jika nilai x kurang dari sama dengan a atau nilai x lebih dari sama dengan c. Mu x sama dengan x minus a dibagi dengan b minus a jika nilai x lebih besar dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Mu x sama dengan c minus x per c minus b jika nilai x lebih besar dari sama dengan b kurang dari sama dengan c. Kurva trapesium merupakan pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai gabungan antara representasi linear naik di sisi kiri dan linear turun di sisi kanan. Namun, terdapat beberapa nilai tengah yang memiliki derajat keanggotaannya sebesar 1. Berikut representasinya. Rumus fungsi keanggotaan. Mu x sama dengan 0 jika nilai x kurang dari sama dengan a atau x lebih besar sama dengan d. Mu x sama dengan x minus a per b minus a jika nilai x lebih besar sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Mu x sama dengan 1 jika nilai x lebih besar sama dengan b dan kurang dari sama dengan c. Mu x sama dengan d minus x per d minus c jika nilai x lebih besar dari sama dengan d. Kurva bahu, pemetaan input ke derajat keanggotaan pada daerah nilai input yang terletak di tengah-tengah suatu variabel
direpresentasikan dalam bentuk segitiga. Pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Namun, terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Berikut representasinya. Rumus fungsi keanggotaan sama seperti rumus pada kurva trapesium dan segitiga. Baik teman-teman, kita akan membahas cara kerja kontrol logika fuzzy. Pada proses kerja kontrol logika fuzzy, dapat dilihat berdasarkan blok diagram berikut. Proses kerja kontrol logika fuzzy dimulai dari input suatu nilai tegas yang akan diproses oleh logika fuzzy melalui tahapan fuzzifikasi atau perubahan nilai crisp menjadi nilai fuzzy oleh fuzzifier. Hasilnya akan dilanjutkan ke proses penalaran oleh mesin inferensi atau inference engine berdasarkan aturan-aturan pada fuzzy atau fuzzy rule base yang sudah ditentukan. Dari proses tersebut menghasilkan nilai fuzzy yang akan dikonversikan kembali menjadi nilai tegas melalui proses defuzzifikasi oleh defuzzifier. Selanjutnya, aturan dasar fuzzy. Pertama, operator dasar fuzzy. Ada N. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. Rumusnya, mu A irisan B sama dengan minus mu A X, mu B Y. B. OR. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Rumusnya, mu A gabungan B sama dengan max mu AX, mu BY. C, NOT. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Dengan rumus, mu A komplement sama dengan 1 minus mu AX. 2. Penalaran fuzzy. Metode penalaran fuzzy yang digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy menggunakan implikasi jika, maka. Implikasi tersebut dapat dinyatakan dalam notasi sederhana sebagai berikut. If X adalah A, maka Y adalah B. Sehingga menghasilkan fungsi sebagai berikut. Y sama dengan fungsi X, A menghasilkan B. Sebagai contoh, if permintaan turun, N persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Agar lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Diketahui sebuah variabel temperatur ruangan dengan himpunan berupa suhu normal yang direpresentasikan dalam bentuk kurva trapesium berikut. Maka tentukan besar derajat keanggotaannya. Mari kita tulis prosesnya. Diketahui X sama dengan 32, C sama dengan 27, D sama dengan 35. Ditanyakan mu X. Kita jawab, mu X sama dengan D kurang X per D minus C. Sama dengan 35 dikurang 32 dibagi 35 dikurang 27. Sama dengan 3 dibagi 8. Akan menghasilkan nilai 0,375. Baik, sampai di sini bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Semakin menarik bukan? Silahkan Anda eksplor lagi dengan mempraktikkan perhitungan derajat keanggotaan menggunakan pendekatan fungsi kurva lainnya. Baik rekan-rekan, kita sampai ke fase penutupan.
Mari kita simpulkan hasil dari pemaparan sekarang. Logika fuzzy merupakan sebuah logika dengan nilai kesamaran antara nilai benar dan salah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Terdapat 4 komponen dalam sistem fuzzy, yaitu variabel fuzzy, himpunan fuzzy, domain, dan semesta pembicaraan. Proses logika fuzzy dimulai dari fuzzifikasi, dilanjutkan proses inferensi, dan diakhiri dengan proses defuzzifikasi. Demikianlah tadi materi tentang logika fuzzy. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan mempraktikkannya. Tetap semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya, Muhammad Arif Yulianto, undur diri. Selamat belajar dan beraktivitas. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.